banyak sih orang, lalu kita di sini. Oh, di sebelah bawah ini.
bagus dulu. Urut abjad. Oh ke bawah. Kapan itu kita? Itu ke sana. Jadi kita agak terasa juga. Sore lagi. Iya. Abjad-abjad. Tengah situ. Ada juga. Iya, makin ke tepi kan? Makin lama makin ke tepi ya? Iya. Takutnya kena batu nanti. Mana anak-anak ikut juga? Audrey aja. Berapa kali lemparan nih setiap orang? 10. Speed itu fart. Fart ya. Sakti itu slow atau lambat. Wah, itu jauh tuh baru. Biasanya nunggu jatuh dulu kan depannya, baru tarik-tarik gitu. Di Pinor Hita yang di Bemlo juga ada sih, pinggir pantai ada kapal aja. Di sini dari sini juga. Atau ke utara selatan? Ke utara. Kemana ke utara? 3,5 jam lah. Dari selatan ke utara.
Bergen atau antara Bergen? Apa? Antara Bergen sama Haugesund. Ada bootnya juga dia? Ada. Tapi lebih kecil dari ini sih bootnya. Mungkin buat 5 orang doang. Oh, bootnya? Lebih kecil? Paling cuma 2 roll doang. Ini kamu nyobain? Audrey nyobain, Audrey. Ayo, anak-anak dulu. Masa lemparnya? Gimana kalau ini? Coba ini habis nih. Apa? Boleh sih. Kuda kapal. Ups. Mau yang perkara mana kamu? Si ayah di sebelah sini, gak jalan. Ya. Apa yang sebelah situnya juga bisa kok, bisa. Yang kiri. Kanan. Kiri mana ini? Di situ aja. Dekat dengan kemudi mesin. Situ loh. Iya. Sekarang udah dekat sini. Oh iya, udah di sana. Masuk. Oh iya, benar juga ya. Udah jauh. Lalu pindah lagi, dia pindah lagi deh. Enggak. Iya, boleh ke sana atau setelah 46 itu yang agak angin apa airnya agak tenang mungkin ikannya. Di sini aja kan ya? Gimana sih? Di clipin di ini kan? Oh, benar. Hah? Ya, gitu aja udah. Bang tarik. Terus tarik. Tarik. Mancing kan takut kebelit ini, kebelit baling-baling propeller. Ya, sambil tarik. Arahnya tarik ya. Tarik dulu aja apa pancingannya? Digulung. Di roll. Arahmu. Mundur. Dolong. Matiran nih. Nah, kodanya matiran. Netra nggak usah, ini gak baru usah, maju, ya. Nah, maju, ajar sana ya. Soalnya berlawanan kalau mau ke kanan, kiri. Sana. Mau ke sana? Mau ke sana aja. Oh, udah terserah. Kanan berarti menakut semua. Nggak mau ke open sea. Ke pinggir lagi, Mas. Nanti ke pinggir lagi. Sini aja mending, biar ke sana pelan-pelan. Udah sini enggak apa-apa. Tengahin aja dulu. Ya, ya. Kan harusnya ke sini nih. Ya, ya. Kita ke sana. Tarik. Dapat ini ya. Tempel aja nggak masalah kan ya? Nggak apa-apa, langsung nggak ditarik aja. Buat emergency. Takut semua deh. Saking berkumpul. Soalnya tim nggak bisa berenangnya pas-pasan ya. Kecuali Mas Aris gitu. Nggak juga. Biasanya kan udah biasa perang biru tahu. Nggak juga sih. Kamu bisa berduain nih. Bisa. Masalahnya dingin, Mas. Dingin ya. Kayak gini paling 10 menit bertahan orang.
Paling kalau winter banget tuh 3 menitan habis. Meskipun jago berenang juga. Iya benar. Jadi kayak Titanic itu ya, dingin-dingin. Bulan apa sih Titanic itu? Hah? Bulan apa dia? Juga ini nyoba-nyoba gitu. Tapi once lagi mancing dapat ikan pasti senang, ada keterusan ya saya. Kan Odi kan dapat tuh waktu yang di itu kan dia mancing yang di antah berantah yang di Siamsan itu kan. Dapatnya dia kan satu. Di Handanger dia dapat banyak. Handanger pernah waktu itu kita nyari gitu. Atau Mas Vivi kayaknya belum datang kali ya. Nyewa itu privat sama terus mancing pinggir di pinggir gitu. Di lake atau gitu. Handanger tuh emang berarti yang kemen-kemen banyak apa lebih banget chance-nya lah. Lebih enak tinggi. Gitu gede-gede lagi ikan danau atau laut? Dia laut fjord fjord enak banget emang Handanger. Cuma jarang emang yang punya Handanger. Jauh ya dari sini? Hah? Jauh apa? Handanger jauh ke arah Bergen? Ke arah Oda sana kan? Itu emang gede ya Roda utara itu kan? Udah masuk Handanger. Tapi kita ke sana. Ke sana langsung. Kan ini pasti terhubung airnya kan. Iya. Ya kita ke sana ke Handanger. Oh iya kan saya kan school trip-nya ke sana kan. Di UFIS. Hah? By boat or in shore? Boat. Did you get anything? Tuh, ini ada burung nih, ada bau-bau ikan itu. Oh, jangan ini. Yang ngincar itu apa? French fries ya? Oh, French fries. Iya, tinggalnya. Pakai app-nya bisa kan? Fish finder itu. Itunya diputar aja biar sejajar gitu. Arahnya sama. Itu mereka tahu nih orang ngapain sih. Musim gini udah enggak ada ikannya. Kemarin ada ya? Ada. Oh, dapat. Enggak, orang memang mancing. Oh, ada. Pancingan banyak gitu. Pagi-pagi berangkat ini. Harusnya dapat sih. Orang sini. Itu orang Poland sebelahku gini nih. Apa? Salmon. Bukan salmon. Tors. Di sini, Mas. Iya, sebelah kabinku itu yang dapat. Nah, maksudnya dia ke tengah laut atau di pinggir? Dia ke sana, di sini ke tengah. Hmm. Atau mungkin ada spot yang dia tahu lah kali.
apa HP-nya berapa lama Mas buat buat simpan memori? Ini bisa sampai 10 jam gitu. 10 jam. Hmm. Rekam terus. Iya. Berapa memori berapa? Ini berapa ya? Enggak sampai. Mungkin 265. Iya. Iya. Buat 10 jam. Kan bisa dipilih. Aku waktu masa Chris tuh bikin 8 jam. Ke Belanda itu. Non stop itu. Iya. Di mobil gitu taruh gitu aja. Iya, taruh aja. Kalaupun mati kadang aku lupa nyolokin strumnya itu atau lepas gitu. Tuh. Dari sini ke darat sana sekitar berapa? Sekilo ada ya? Atau 500? Ya, gak tahu ya. 500 meter. 500? Agak kesini aja, agak kesini aja. Nanti kan di sana lagi arah ini, kena angin gitu. Hah? Ya itu ada burung tuh, ada burung. Burung-burung tuh ya. Berarti ikannya di sana ya? Tapi gasnya dihabisin gitu.